Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ya bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga. Tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu al-jannah al-fuqara, fuqara ummati qabla al-aghnia bi khamsi bi nisfi amin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Rumahnya berapa dihisap, mobilnya berapa dihisap, ya. Istrinya berapa dihisap. Panjang ceritanya, ya. Perusahaan berapa dihisap, pegawainya banyak. Ada orang kawan pegawainya 10.000, ada kawan kita kenal pegawainya 1.000. Ini kan hisapnya panjang seperti ini. Orang miskin mana dia apa yang mau dihisap, ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul, ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya, masya Allah, HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, banyak macam yang sudah di situ. Yang sudah dia lihat di HP-nya banyak sekali, hisapnya panjang. Sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Balikannya para hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin meskipun masuk surganya terlambat. Tetapi yang harus masuk duluan orang apa? Miskin. Kenapa? Di dunia mereka tidak pernah merasakan kenikmatan. Kalau ngelamar ditolak terus. Harus segera mencicipi bidadari sebelum orang kaya masuk duluan. Iya. Orang kaya sudah sering enak, ditunda sebentar enggak apa-apa 500 tahun. CT original.